Hai semua, balik lagi bersama terbantu.com. Kali ini kita akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat efek sinematik dengan garis hitam di awal video. Kita mulai langsung saja, buka Game Master-nya. Pilih layer yang portrait atau landscape, terserah. Namun biasanya untuk membuat sinematik ini posisinya landscape ya. Kita langsung ambil video di mana kalian pilih video mana yang akan kalian edit. Misalkan admin mau milih yang ini. Jika hanya seperti ini saja kan tidak menarik ya, hanya langsung ke video. Akan lebih menarik lagi jika ada garis hitam efek yang di awalnya itu, opening videonya. Nah, caranya yaitu kalian klik layer, kemudian pilih overlay, kemudian cari yang namanya ini dia, cinematic opening. Nah, di sini ada beberapa tipe cinematic opening. Yang pertama ini dari terbuka ke tutup seperti ini. Nah, tapi kita akan memilih dari yang tertutup ke yang terbuka karena ini adalah pembukaan video. Jadi kita pilihnya yang kedua. Nah, coba kita play. Nah, kan lebih bagus. Nah, agar tidak hilang, ini kan udah terbuka gini. Set. Nah, agar tidak hilang, kita panjangkan sepanjang videonya. Nah, maka hasilnya akan lebih bagus. Nah, kan, maka akan dia diam di posisi ini. Jadi lebih terlihat sinematik gitu ya. Tinggal kalian tambahkan lagu kesukaan kalian. Misalkan contohnya apa ya? Kita admin pilih dulu video yang kira-kira ini juga nih, kita coba aja, klik tambah. Nah, kan jadi lebih bagus lah terlihatnya. Nah, itulah bagaimana caranya membuat video sinematik yang lebih bagus karena ditambahin sama overlay hitam ini. Nah, itulah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini biar kalian dapat trik-trik terbaru dari channel terbantu. Terima kasih.